Tok M di apa himpunan anti Najib 27 Mac ni. Ajudan Zaid Zahir. So you kena ingatlah. Mahathir ni satu orang yang pendendam eh. Jadi dia malulah sebab anak dia tak sampai satu penggal pun telah kehilangan jawatan sebagai menteri besar. Itu satu perkara yang memalukan keluarga dia. Dan apa yang lebih memalu, apabila digugur, tak ada siapa pun nak demonstrasi. Tak ada siapa. Senyap saja. Jadi mungkin untuk nak bukan sahaja balas dendam pada Najib, tapi juga nak menunjukkan sekurang-kurangnya adalah demonstrasi juga. Sebab tu dia memilih untuk bersama dengan Zaid Ibrahim, seorang political failure lagi seorang, untuk nak mengadakan. Saya tahu Zaid kata dia nak buat perjumpaan di kalangan pemimpin-pemimpin saja. Tutup. Tapi tak apalah, kita ni kebebasan. Tapi pada saya lah, pada saya dia nak buat sesuatu menunjukkan itu bahawa orang marah apabila dia gugur mukris. Kedak malu dia. Dua kali malu tu. Malu kerana satu gugur, anak dia kena gugur. Kedua kerana tak ada orang pun nak demonstrate. Macam Anwar lu kena gugur macam mana? Oh kan? Jadi Allah bisa tegar biasa. Berapa kali dah kita buat perhimpunan ni? Ni bukan sekali. Berpuluh kali lah. Tak ada benda lah. Kalau dah, kita kata Allah bisa tegar biasa. Saya pun dah lali lah. Asalkan diikut peraturan eh? Buat tempat kumpul, buatlah. Ah kan? Buatlah. Kita dah, saya buat undang-undang tu, saya menteri tu. Bagilah jabatan. Dan dia pun waktu dia jadi Perdana Menteri tu, dia tak bagi kita demonstrasi. Jadi sekarang dia nampak dia dah silap besar kan? Jadi dia silap besar dan dia pun tiba-tiba rasa nak demonstrasi. Biarlah dia. Dan saya pun dah sebut, dia bukan boleh buat apa pun. Balik batu kat gelas pun tak pecah. Biarlah dia.